Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau mencoba merubah otopet elektrik menjadi otopet menggunakan bahan bakar dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Ini sebenarnya masih normal, masih layak pakai, cuma jaraknya itu terbatas. Jadi kalau baterainya habis kita harus berhenti ngecas dulu baru bisa jalan lagi. Tapi saya mau coba pakai mesin potong rumput supaya jadi ketika bahan bakar habis kita nggak perlu nunggu lama untuk melanjutkan perjalanan. Oke, seperti apa jadinya? Buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel Thomas Creator agar menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang kita langsung eksekusi.